pagi murid-murid. Hari ini kita akan kedatangan murid baru dari Bandung. Aksat, silakan masuk. Baik Aksat, silakan memperkenalkan diri. Halo, nama gue Aksat, gue pindah dari Bandung. Ya udah, sekarang duduk sebelah Albi ya. Gue lu pindah sini. Iya. Anak baru nih. Gak tau tuh dari Bandung ya. Woi, santai aja dong, cowok gue nih. Aksa kan ya? Lo emang kebiasaan sendiri juga atau gimana sih? Iya. Lo santai sama kita. Kita niat temenan kok, daripada lo sendirian gini kan? Sorry, tapi gue gak tertarik sama teman-teman siapa. Harus tertarik ya, biar kehidupan sekolah tuh kayak gak hambar-hambar banget. Lo harus temenan. Gue gak ada niatan buat ngasih rasa kehidupan gue di sekolah. Aduh, gak bisa gitu dong, Bray. Sekolah itu tempat lo berteman sama pacaran. Ya terus belajarnya gimana, Kal? Itu mah kesukaan ya, Bo. Nah, jadi gimana, Sa? Lo tertarik gak sama kita-kita deh? Mungkin gue coba kali ya. Oke, lu mulai sekarang main sama kita aja ya. Susah senang bareng-bareng ya, Sa. Oke. Bang, lo hari ini ada kelas? Jangan minum soda, masih pagi bang, gak sehat. Gak usah ngatur. Bocah songong, lu pikir lu bisa ngatur gua di sini? Lu pikir gua lu punya hak? Gak usah ngatur-ngatur gua. Motor lu mogok lagi? Iya. Lu dalam seminggu udah di akhir mogok. Mau jual motor lu? Iya sih lah. Gak kali gue jual motor lu selama gue di Bandung. Udah deh. Ini kita pusuk kemana nih? Ah, gue gak bisa, gue mau jalan sama Michael. Udah lama ngambil barang, ayolah. Ini sorry banget nih, Bray ya. Gue hari ini soalnya belum pernah bisa. Gue pengen ngomong sama Rasha. Perasaan, 2 hari lalu baru ke mall. Apa sih Al, itu aja cuma keliling, gak beli apa-apa? Coba, kapan kita terakhir main bareng? Udahlah, jangan sebut pacaran mulu. Udah gak apa Al, udah. Kalau emang gak bisa ya nanti udah. Nanti gua pas pulang sekolah mau cerita sama kalian semua. Bisa-bisanya lo lagi nongkrong, baca buku. Sambil tunggu yang lain gak ada salah ya, Al. Soal yang di kantin tadi. Lu mau cerita apaan? Lu mau nunggu yang lain apa sekarang? Gua malu, Al. Ngapain malu, gila? Santai aja. Gua denger semua kok cerita lu. Jadi gini. Kenapa lu gak cerita dari awal? Gua sama yang lain kan bisa bantu. Butuh waktu gua buat cerita ini. Cuma lu gak tau masalah lu gua. Tapi kan itu teman dari lama, Sa. Gua aja kalau ada masalah cerita sama lo. Ya maaf, Al. Gua gak cerita sama lo ke teman-teman yang lain juga karena takut dipandang aneh aja. Ya udah, gini aja deh sekarang, Sa. Lo kalau ada apa-apa,
butuh cerita, cerita aja sama gua. Gua enggak mandang lu apa-apa kok, Sa. Lu baik, Al. Thanks ya, Bro. Lah, gak kesan aja lu berdua. Gua ketinggalan berita nih. Enggak kok, Git. Sini duduk lu. Lu mau cerita sesuatu, Sa? Ya, gua enggak maksa juga sih kalau lu enggak mau cerita, tapi siapa tahu kalau mau cerita gitu. Ya kalau enggak mau juga enggak apa-apa. Jadi gini, Git. Tapi lo janji ya, jangan buat kesimpulan yang aneh-aneh. Aman sama gue mah. Ya Gici, kepo nih. Ya gue takut, ntar lo kira cerita gue aneh-aneh. Ya iyalah, lagian siapa lagi? Gue sama Albi doang kan yang khawatir sama lo. Bang, ayo makan. Bang, bisa gak sih lu sekali aja ikutin kata gua? Emang lu kira gua apa? Patung. Sejak kapan lu ada hak membetak-betak gua? Gak ada yang ngebolehin lu ngomong di rumah ini. Mending lu diem. Kayak yang lu lakuin pas ibu meninggal. Nangis gak jelas. Maaf bang, gua salah. Yang Bang Bima bilang apa sih maksudnya? Kenapa gue selalu disangkut pautin? Gue aja sama sekali belum pernah ketemu bunda. Bang, maafin gue soal yang tadi. Bang, gue tahu kok. Gue tahu bang lo susah maafin gue. Cuma tolong kasih gue penjelasan lah. Kenapa lo selalu sangkut pautin kematian bunda sama gue? Gue udah capek marah-marah sama lo. Ini udah malam, mending lo tidur. Udah sana. Assalamualaikum. Masuk, Sa. Bokap nyokap gue lagi gak ada di rumah. Masuk, Sa. Jadi ingat pas kecil lo pindah dari Bandung ke sini? Betulnya bokap nyokap lo kemana, Bang? Bokap nyokap gue lagi di persidangan. Hah? Persidangan apaan? Ya, persidangan cerai gitulah. Oh, maaf gue gak tahu. Gak usah merasa bersalah gitu. Gue gak perlu kasihanin. Tapi gue lega sih. Mereka gak berantem lagi. Kan gue yang capek jadinya. Iya sih emang, tapi kayak sepi gitu gak sih? Kayak ada yang kurang gitu. Ya gitu deh, Sa. Gimana lagi? Mending kita main mobil legend aja. Tapi yang kalah kena hukuman. Gas! Yes, gua menang, culun. Berarti lu kena hukuman ya. Ya udah, gimana lagi? Ya, sini, sini. Ya, mereka masuk dulu. Oh, iya. Ngapain coba lagi di sini? Usain aja. Masuk kamar. Ada teman aku. Nggak usah berisik di sini. Apaan sih? Nggak becus. Bibi kayak cerai tau gak? Albi gak pernah minta dilahirin. Kalau tahu orang tuanya kalian berdua. Apa gue balik aja kali ya? Sorry, Sa. Bapak gue emang berisik. Al. Mending pulang aja deh, Sa. Udah malam, besok kita main lagi. Udah gue cabut dulu, Al. Yaudah, hati-hati, Sa. Reta, aku gak bisa. Aku minggu depan mau pindah kota nih. Kamu gak mau gitu ikut aku pindah? Ih, apa sih? Gila aja kamu. Takut kangen ya? Iya nih, aku gak pernah kayak gini sebelumnya. Aku takut. Ngapain takut? Kamu gak percaya sama aku? Bukan gitu. Dengerin ya, Sa. Selama aku jaga perasaan di sini dan kamu jaga perasaan di sana, gak ada yang harus khawatirin, Sa. Aku sayang kamu selalu. Tinggalin kamu, lawak banget. Tada, ini jaket buat kamu. Semoga jaket ini bisa nemenin kamu di saat kamu lagi sedih ya. Idi, makasih ya. Kamu,
Janji ya. Janji. Aksa! Lu gak sekolah lagi? Udah 3 hari bajingan, gua capek-capek ngebiayain lu anjing. Udah bang, lu pikir ini sakit? Enggak, gua udah ngerasain hal itu lagi. Lu kira hidup tanpa bunda itu enak bang? Enggak. Lu kira diperlakuin kayak gini sama abang sendiri tanpa alasan yang jelas enak? Hah? Eh lu tahu gak bunda meninggal gara-gara apa? Apa-apa? Ibu meninggal gara-gara lo! Sejak kapan lo peduli? Hah? Lo ngomong apaan sih? Lah, terus semalam gue teleponin kemana? Eh lah, apaan sih, Sa? Kok lo kayak anak broken home gitu? Lebay banget sih lo. Kayak anak broken home gak selama ini. Cicing lo. Woi, udah, woi. Malah berantem. Maksud lo apaan? Kok anak broken home selama ini sih? Sebabaran ini? Nyesel gue kenal sama lo. Nyesel gue dari malu jadi teman. Gue tahu pasti Andy gak bakal kayak gini. Al, gue mau nanya deh. Itu lo sama anak-anak masih pada nongkrong gak sih yang cowok? Gue kayak udah jarang ngeliat lo pada nongkrong gitu lo. Enggak, biasa aja. Enggak, pasti lo tau sesuatu kan? Gak mungkin dong lo gak tahu gitu. Ya, terus kalau gue tahu, lo berapa gue ngasih tahu lo? Kok gitu sih ngomongnya? Lah, gak cuma masalah cowok lo harus tahu gitu. Denger ya, gue tuh disini sebagai teman satu circle lo. Lo kalau kayak gini, gimana pertemanan kita mau lanjut? Al? Gak gitu, Git, maksud gua. Apa? Terus apa? Masalah Aksa jauh lebih rumit, Git, daripada yang lu tahu. Apaan sih? Ngesel gua pertahanin hubungan pertemanan kayak gini. Maksud dari awal gua gak usah tuh yang namanya temenan sama lu semua. Gila lo, sama ini gua apaan? Gila. Kalau ada masalah tuh diobrolin pelan-pelan, apa sih emang harus berantem? Ceritain dong kenapanya. Nanti aku bisa jelasin. Kenapa nanti? Ini tuh masalah circle, Gita, Albi, Aksa juga mulai berubah. Nanti, Sa, nanti. Bisa diem gak sih lo? Yaudah, aku gak bakal ngomong sama kamu lagi sebelum kamu ceritain semua ini ke aku. Bunda, Aksa benar-benar rusak gara-gara aku, Bunda. Maafin aku. Maaf karena gue kita piatu. Maaf juga karena keluarga kita hancur dan lu berusaha keras buat gue. Mama minta maaf bakal ngerubah segalanya, Sa. Enggak sih, cuman apa masalahnya? Gue minta maaf. Buat apa minta maaf buat manusia yang gak salah? Ya gimana pun juga rasa kesel gue kalau masih ada sampai sekarang. Gue minta maaf, gue yang salah. Enggak, gue gak bisa. Lebih tepatnya gak bisa. Gue ngerti. Makasih. Kala itu, bersamamu adalah suatu anugerah indah Tuhan yang diberikan padaku. Tawa lepas hingga pita suara hendaknya hilang. Berlari hingga napas ini memburu hebat, energi yang takkan habis,
jika bersamamu hingga penghujung hari. Aku terlalu naif, bermimpi jauh tentang kita yang kupikir tak akan ada ujungnya. Kala itu, retak menguasai seisi ruang dan waktu, merampas senyum sang pemimpi. Langit dan laut saling membantu mencipta awan hujan pun turun ketika dunia saling membantu lihat cinta mana yang tak jadi satu kau memang manusia sedikit kata.